Terima kasih, Datuk Speaker. Saya telah baca buku ini malam tadi, Menteri. Berat dia lah, teknikal. Dan saya nak katakan tahniahlah kepada tim di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kena mengeluarkan satu rang undang-undang yang konsisten, yang cover banyak isu. Tetapi ya, masalah dia ialah dia tak selesaikan masalah yang dihadapi oleh rumah-rumah pangsa kos rendah. Umpamanya di Ipoh, di First Garden Ipoh, ada satu 4 blok rumah-rumah kos rendah yang telah ditubuhkan management corporation dalam tahun 2000. Tapi oleh kerana mereka tak dapat kutip duit, mereka telah jadi bankrupt dalam jangka masa 6 bulan. Dan daripada 2000 sampai sekarang 12 tahun, tak ada pengurusan langsung, tak ada pembersihan. Dari sampai sekarang, tunggakan 12 tahun cukai tanah, mungkin RM50,000. Tunggakan kepada LAP, Lembaga Air Perak, pun beberapa ribu. Tunggakan pada TNB. So, mereka tak ada street lighting, mereka tak ada lighting di koridor. So, ini isu-isu macam ini, sampai dia punya bumbung pun, ada beberapa panel bumbung dia sudah terbang. Top floor ada leaking, semua sekarang top floor sudah kosong, kena orang tak boleh duduk di situ. So, akta ini walaupun dia komprehensif, tapi dia tidak boleh kendalikan masalah di First Garden Flats. First Garden Flats, dia require satu bailout. Dia perlukan kerajaan pusat masuk ke sana dan ambil alih pengurusan dan masukkan modal untuk membaikinya. Ini tidak dikandungi dalam akta ini. Ini akta ini untuk rumah-rumah pangsa, untuk kondominium di mana orang ada cukup duit untuk bayar pada dia. So this is not settling the problem. Dan First Garden Flat bukan satu yang isolated, yang terperinci. Saya rasa ada berpuluh-puluh rumah-rumah pangsa kos rendah di lembah pantai, di bandar-bandar besar yang hadapi masalah yang sama. Di mana mereka they cannot be managed. Tidak sanggup mereka menjaga kebersihan dan pengurusan sendiri. So, macam dikatakan tadi oleh YB Rasa, saya ingat cadangan dia bagus. Saya ingat kita kena keluar daripada kotak ini. Kotak kementerian sekarang masih dalam, kita nak pakai. Sorry, you want to speak? Ya, saya nak minta sedikit penjelasan. Boleh, Datuk Speaker? Saya tak larang, Ayah Umat, penjelasan kadang-kadang cerita lain. Saya nak tambah sikit juga kerana saya di kawasan saya juga ada contoh yang sama. Jadi saya nak bantu. Ada dua kes yang macam ini. Selama-lama ini pemajunya tidak menjalankan apa-apa kerja penyelenggaraan. Tidak membersihkan tempat itu, tidak buat itu maintenance. Tetapi apabila mereka nak isu strata title kepada pemilik-pemilik rumah pangsapuri, mereka suruh pemilik rumah itu untuk membayar biu penyelenggaraan sebanyak 2,000 ringgit sampailah 8,000 ringgit pun ada. 2,000 sampai 8,000. Jadi ini memang sudah menjadi satu masalah kerana pertamanya selama-lama ini pemaju ini yang dipanggil sebagai sumbangan daya sendirian berhad, mereka tak buat apa-apa kerja di kedai apartmen Taman Saujana Balakong. Tetapi secara tiba-tibanya apabila strata title itu sudah boleh keluar, mereka cakap dengan tulis surat kepada pemilik rumah, cakap okey sekarang boleh dapat itu strata title, dan mereka suruh pemilik rumah itu untuk bayar ini maintenance cost yang sebanyak 2,000 sampai 8,000. Dan ada satu kes lagi yang saya hadapi di kawasan Parlimen Sedang, iaitu pangsapuri kos rendah Sri Pulai. Juga isu yang sama. Selama-lama ini body bandar penyelenggaraan ini tak buat apa-apa kerja. Tak buat langsung, tak ada. Pembersihan tak buat. Semua pun tak buat. Tetapi secara tiba-tibanya apabila strata title itu sudah keluar, boleh ambil, mereka paksa pembeli itu untuk bayar itu bil penyelenggaraan yang ada RM2,000, RM8,000, RM10,000 pun ada. Dan saya rasa dalam situasi yang sebegini, kementerian mestilah buat sesuatu untuk
membantu pemilik-pemilik rumah itu. Kerana sekiranya pemaju itu tak buat apa-apa kerja, mereka tidak sepatutnya mengutip ini wang untuk ataupun yuran penyeragaan daripada pemilik-pemilik rumah. Dan saya rasa amat kecewa kerana saya telah bangkitkan isu ini melalui surat kepada kementerian, kepada menteri pada bulan awal, pada awal Julai tahun ini. Tetapi sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan, saya pun tak terima apa-apa balasan ataupun respon daripada pihak kementerian. Jadi saya pun tak tahu bagaimana saya boleh membantu pengundi-pengundi saya ataupun pemilik-pemilik rumah pengsapuri ini yang saya rasa amat bernasib malang lah. Jadi saya nak pohon pandangan daripada Yang Berhormat Sungai Siput, bagaimana kita boleh membantu pemilik-pemilik rumah semegik ini melalui ruang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih YB Serdang. Saya ingat masalah dia untuk kita dan juga untuk kementerian adalah rangka dia, framework dia untuk menangani masalah ini masih tak wujud. Kerana pendekatan kita masih ialah kita bertanggungjawabkan orang di rumah-rumah pangsa rumah-rumah pangsa yang kos murah ini pada mereka sendiri. Mereka ditanggungjawabkan untuk menjaga pengurusan, pembersihan, pembaikan, repair semua atas mereka sendiri. Dan mereka tak sanggup, itulah masalah dia. So bila kita pun, macam YB pada Serdang pun pergi jumpa dekat PBT, PBT tidak diberi kuasa, tidak diberi modal daripada kerajaan pusat untuk menangani masalah itu. Dia terpaksa, walaupun ada Commissioner of Buildings, dia terpaksa pergi ke situ dan cuba kutip duit daripada orang-orang di situ. Dan jika mereka orang miskin yang tak dapat bayar ini semua, kita ada satu masalah slum. Dan ini bukan terperinci. Ada beratus, berpuluh-puluh rumah-rumah pangsa macam ini di Lembah Pantai. Di Ipoh pun ada, di Pulau Pinang ada, di Johor ada, Seremban ada. So walaupun ini technically, ini dalam teknik dia, ada satu rang undang-undang yang cantik, yang konsisten. Tetapi dia tak kendalikan masalah utama itu. Dan saya rasa, Menteri, kita kena juga ambil kira ramai daripada penduduk, penghuni dalam rumah-rumah pangsa kos rendah di Lembah Pantai diheret daripada rumah-rumah kampung mereka 10 tahun dulu, 15 tahun dahulu, kerana kita ada satu program setingan sifar. Kita paksa mereka keluar. Bukan mereka nak beli rumah pangsa itu. Kita paksa mereka, katakan kita keluar dalam satu bulan, kita akan bulldoze rumah you. Kita paksa mereka ambil pinjaman beli rumah itu. Ya. Lepas tu kita ada rang-rang undang yang mewajibkan mereka jaga pengurusan. Mereka tak sanggup. So saya rasa apa yang dibawa oleh YB Rasa tadi, katakan semua unit-unit yang berharga 150,000 ke bawah dikecualikan daripada rang-undangan ini dan diambil alih oleh PBT sendiri. Kita pakai contoh yang dipakai di Singapura, you know, Housing Board, Housing Authority, dan kita Housing Authority itu pun perlu satu rangka undang-undang dan juga perlu suntikan kewangan daripada pusat. Saya ingat pada satu jangkaan estimate am kasar, mungkin tiap rumah pangsa perlu beberapa ratus ribu ringgit untuk dipulihkan. Macam First Garden Flats, 4 blocks, bumbung, electrical wiring, you know, tunggakan dalam LAP, TNB, beratusan. So ini bukan, saya ingat kerajaan pusat tidak boleh menganggap ini sebagai satu pembaziran wang. Kenapa kita bayar untuk mereka, mereka tak bayar. Ini satu pelaburan, satu investment atas rakyat kita sendiri. Ya, jika kita... Terima kasih, Sungai Siput. Terima kasih, Speaker. Tadi Sungai Siput menyebut tentang setinggan sifar. Ya. Jadi apa pandangan Sungai Siput tentang peranan KPKT dalam polisi-polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri seperti umpamanya di Selangor. Di Selangor sebelum 2008 ada projek sifar setinggan yang mana
banyak rumah-rumah setinggan dirobohkan untuk mereka dipindahkan kepada ke rumah-rumah PPRT murah, rumah murah, kos rumah ini murah ini. Di Ampang khususnya, ya, sebanyak 700 JMB yang paling terbesar sekali di Selangor ada di Parlimen Ampang. Dan saya minta penjelasan, sekiranya ada polisi-polisi sedemikian, KPKT harus campur tangan, kerana sebelum polisi ini diturunkan kepada rakyat, ianya mesti ada satu plan yang boleh memberikan jaminan kepada penduduk-penduduk ini agar mereka tidak dibebankan dengan seperti apa yang diletakkan dalam undang-undang ini. Dan kalau sekiranya dalam Ampang sebenarnya ada hampir 700 JMB, COB, Commission of Building, yang hanya ada satu saja one man show, tidak mampu untuk mengendalikan segala urusan permasalahan dalam apa ni JMB-JMB di kawasan Ampang itu saja, seluruh Selangor. Dan JMB ini harus di COB ini harus diperbesarkan lagi perjawatannya agar ramai lagi kitangan yang boleh melibatkan dalam apa ni pengurusan-pengurusan rumah-rumah murah ini. Dan waktu kerja COB juga one man show, waktu kerja COB ini selalu tertakluk kepada hujung-hujung minggu, yang mana mesyuarat agung dan sebagainya. Dan ini harus juga diambil kira agar untuk memberikan kesan yang lebih tinggi peranan COB dalam menguruskan masalah dalam rumah-rumah flat rumah-rumah murah ini dan JMB dan MC. Ya, itu Sungai Semut. Terima kasih. Terima kasih YB Ampang. Saya rasa pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan terhadap apa dikatakan setinggan peneroka bandar sangat silap lah. Kerana bukan kita macam negara Singapura di mana kita ada kekurangan tanah, ataupun Macau ataupun Hong Kong di mana mereka terpaksa pakai rumah-rumah pangsa untuk menempatkan orang yang duduk di tanah kerajaan. Kita Malaysia ni ada lebih tanah. Tapi apa kita telah buat di lembah pantai, ya? Di mana kita ada beribu-ribu keluarga miskin yang duduk di rumah sendiri tapi atas tanah kerajaan. Pada masa itu, katakan kita mengiktirafkan mereka sebagai kampung-kampung tradisi dan berikan mereka grant di tempat itu, mereka sekarang tidak akan ada satu beban hutang yang begitu tinggi. Dan mereka bukan semua diheret kepada rumah-rumah pangsa yang begitu kecil, yang begitu sesat dengan semua masalah yang kita sedang hadapi sekarang. So saya rasa ini satu kesilapan, silapan kita sendiri, di mana kita paksa mereka yang duduk bebas di tanah mereka, walaupun mungkin kemudahan kurang sikit. Kita mungkin pada masa itu boleh masukkan, you know, longkang dan jalan untuk bantu mereka, tapi kita heret mereka semua keluar and simpan them dalam satu rumah-rumah pangsa yang begitu sempit, sambil sesat, dan sekarang tidak diurus dengan betul. So kita sekarang ada banyak masalah-masalah sosial yang timbul daripada isu peminggiran ini. So saya rasa kerajaan kita ini mesti ambil kira semua fakta ini. Ini satu isu macam dikatakan tadi oleh Balik Pulau, yang disebabkan, masalah ini disebabkan oleh kesilapan dalam polisi kita mengendalikan orang keluar-keluar miskin. Ya? So saya rasa kerajaan kena tukar kaedah kita menangani flat-flat yang kos rendah. Ya. Satu, ikut apa yang dikatakan oleh YB Rasa, kecualikan flat-flat kos rendah daripada undang ini, bawa mereka di bawah PBT dan beri suntikan wang daripada pusat kepada PBT-PBT untuk memulihkan flat-flat ini semua. Tapi jika ini tak dibuat, masalah tidak boleh diselesaikan dengan rang undang-undang ini. Terima kasih.